Ini temboknya berasal dari batu. Mari kita masuk. Di sini seperti ini ya. Ini ada beberapa umpak yang berbentuk bundar, kemudian ada sisa-sisa batu, dan di sana ada makam. Ya, ini beberapa sisa-sisanya ya. Nah, ini kita akan mencoba full tour ya. Nah, itu. Nah, beberapa puing-puing batu bata putih, dan ada batu-bata putih ya. Kemudian umpak-umpaknya itu besar ya, ukuran aja. Nah, ini di sini juga ada. Ini bekas ya, kemungkinan dari tembok atau susunan struktur masjidnya seperti ini. Kemudian ini juga sama. Luar biasa ya. Ini juga sama, sudah diekskavasi dari Dinas Kebudayaan Jogja, keperbakalaan juga ya, dan tim arkeologinya ini. Ini ada itu umpaknya, umpak yang berbentuk bulat, kemudian di strukturnya itu struktur batu bata yang ukurannya sangat besar sekali. Oke, kita kesini lagi. Nah, ini juga ada bekas reruntuhan, teman-teman. Ini juga ada. Nah, wah, ini bekas dari kemungkinan tembok ya. Nah, itu tembok dari sana. Kemudian nanti lurus terus bersajar seperti itu. Nah, ini nanti sampai ke sana itu. Nah, ke sana. Ke sana itu. Dan di sana ada masjid baru ya. Masjid buatan tahun baru atau periode sekarang. Nah, kita ke sana ya. Gandeng di pojok sana itu, yang ujung sana, itu ada mimbar, masjid. Nah, itu di sana mimbarnya. Jadi kita jalan ke sana. Dan ini kompleksnya sangat besar berarti ya, masjid Kauman Barat ini. Dan ini juga besar ya umpaknya. Nah, bisa dibayangkan teman-teman, lubangnya saja besarnya segitu untuk masukkan, mungkin dari tiang kayu ya, tiang kayunya saja seperti itu lubangnya. Apalagi bisa dibayangkan soko gurunya itu sebesarnya ya segitu, selingkaran dari umpak itu. Nah, nanti ada kayak replikanya gitu, replik kayunya. Nah, ini juga ada ini ya, bekas struktur, data-data yang tersusun kemudian menjalar ke sana, ya. Nah, ini teman-teman bisa dilihat umpak yang jelas. Nah, ini sangat jelas ya lubangnya, ini lubangnya besar berbentuk kotak. Nah, ini lanjut ya. Oke, kita ke sana. Nah, ini teman-teman ada lagi, ini ada umpaknya juga.
Nah, ini ada contoh replika dari Soko Guru atau tiang penyangganya dari Masjid Agung Kauman Pleret. Besar banget ya, bisa dibayangkan loh segini. Diameternya berapa ini saya kurang tahu ya, karena memang besar banget. Oke, lanjut ke sini. Kita sebelum nanti kita melihat mimbarnya. Wow, ini sangat besar ya. Wow, ini bisa dilihat teman-teman. Dari struktur batu batanya ini ukurannya sangat besar-besar. Ya. Pirang depo ini kalau dipakai dengan telapak tangan saya itu paling ya sangat besar itu. Mungkin 3 kali depoan ya. 3 kali ukuran telapak tangan. Lebarnya dan panjangnya itu besar. Nah, ini terbuat dari batu putih ya. Ini nanti menjorok ke sana, teman-teman. Nah, di sini. Ini beberapa hasil ekskavasi yang telah dilakukan oleh Balai Keberbakalan Yogyakarta atau Dinas Kebudayaan Yogyakarta gitu ya. Sangat bagus sekali. Oke, ke sana ya, teman-teman ya. Nah, itu di sana ada kas mimbar dari Masjid Agung Kauman Pleret. Teman-teman bisa lihat. Nah, itu bekas mimbarnya. Nah, besarnya seperti itu ya. Nah, teman-teman bisa dilihat. Sangat besar sekali dari sana sampai sini. Nah, di belakangnya itu ada makam. Makam mungkin makam penduduk sekitar ya. Nah, ini salah satu tempatnya lagi di sana. Nah, ini ukurannya sangat besar sekali. Sayang sekali hanya tersisa itu saja ya teman-teman dari situs atau bekas peninggalan dari Masjid Agung Kauman Pleret masa Amangkurat I yang beribu koda di Pleret gitu ya. Nah, itu sangat luar biasa. Nah, teman-teman bisa lihat ini. Nah, luas banget ya kompleksnya. Sampai ke sana ke sana itu. Nah, sangat luas sekali. Oke, kita kembali lagi ya. Kita menyusuri lagi ke sana. Nah, itu. Ya. Seperti itulah kondisi dari situs Pleret ya. Nah, ini